seluruh Nusantara. Di sini saya mau membagikan tutorial cara memperbanyak aglonema Sultan Brunei, karena ini sudah menjadi induk dan ini daun yang paling bawah itu sudah terdesak oleh akar. Pasti ini akar sudah keluar di atas batangnya. Jadi lebih baiknya kita perbanyak dengan cara stek. Oke, para aglover, simak baik-baik ya cara memperbanyak aglonema jenis Sultan Brunei. Oke, ini karena Sultan Brunei-nya kelihatannya sudah induk. Ini daunnya bagus, cakep, tebel. Yang jenis ini agak langka, kelas koleksian. Jadi kita perbanyak saja biar kedepannya menjadi banyak. Oke, simak terus, jangan lupa ketik like, subscribe, dan share ke teman Anda yang belum paham betul. Oke, yang kita persiapkan yaitu aglonema, peso, dan metan. Itu ya. Ini kita bongkar dulu. Tidak usah dibongkar terlalu terlalu terbuka semua. Kita ambil induannya, nanti kita pisah yang metan yang di bawahnya itu tetap masih berada di metan di pot ini. Jadi nanti keluar tunasnya itu lebih cepat karena tidak mengalami stres di waktu kita memisah. Karena kalau dibongkar semua sedikit banyak pasti pohonnya itu mengalami stres. Jadi lebih amannya kita potong atasnya saja, tapi membawa akar yang telah cukup dengan daun ini untuk memberi makan sebanyak daun ini. Oke, cek list, mari kita eksekusi. Oke, para aglover, simak baik-baik. Ini ya, ini aglonemanya itu benar kan, daunnya terdesak oleh akar. Ini caranya memisah, karena ini daunnya sudah banyak. Kita yang atas ini kita membawa akar, yang bawah ini diusahakan ini karena sudah terdesak oleh akar, kita jadikan daun pancing saja. Karena ini akar, ini bawahnya, itu kita misahnya sangat hati-hati dan menggunakan peso yang tajam. Karena ini saya punya peso yang antik sedikit, jadi lebih enak untuk memisahnya. Oke, simak baik-baik. Ini dulunya itu di sini itu ada ros, dan ini keluar batang daun yang bersebelahan itu atasnya dikit itu keluar akar. Oke ya, mari kita eksekusi. Ini akar ini tidak di bawah tapi ikut akar yang ini. Jadi kita eksekusinya begini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa baca bismillah karena ini menyangkut tanaman hidup yang mempunyai kehidupan. Jadi kita salam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nanti aglonemanya bisa hidup dan beranak pinak dan sehat pula, enggak lonyot. Bismillahirrahmanirrahim. Kita eksekusi. Ini lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini agak susah sekali. Nah, ini ya kawan, ini potongan yang bagus. Ini akar 1, 2, 3, 4, 5 ini sudah cukup untuk membesarkan daun sebanyak ini. Oke, ini kalau misalkan mau dipisah di sini sayang karena ini daunnya banyak. Disayangkan kalau nanti dipotong di sini
itu belum cukup, akar yang cuma 2 untuk membesarkan daun sebanyak ini belum bisa. Ini kita gunakan ini saja. Jadi lebih bagusnya memang begini ya. Ini kawan, simak baik-baik. Ini daunnya kita kurangi karena ini daun sudah terdesak oleh akar. Nah, itu ya. Ini akarnya kan sekian, ini biar nanti bisa tumbuh akar-akar, nanti kedepannya bisa disepit lagi. Ini akarnya kita ada daun batangnya kita kurangi. Itu ya. Jadi tidak berbahaya karena ini pisaunya lumayan tajam. Oke, sobat Aglover di seluruh Nusantara. Ini setelah apa itu kita setek, jangan lupa luka yang baru kita kasih fungisida. Ini saya memakai antrakol. Bisa memakai betadine, bisa memakai ini antrakol, betadine, bisa memakai remuan sekam hitam itu juga bisa. Ini tunggu sebentar biar kering. Yang ini jangan lupa kita kasih. Ini yang juga luka baru, nanti ini memakai daun pancing biar cepat keluar anaknya. Oke, sobat Aglover, dimanapun berada di seluruh Nusantara, oke, perhatikan penanamannya. Ini akar kita tata, kita tata biar apa itu batangnya biar tertanam sedikit ya. Ini karena batang akar kocin itu, ini kan jenis Sultan Brunei itu jenis kocin, akarnya itu besar di tengah jadi kaku. Ini kita tanam begini saja dulu, tidak apa-apa. Kita memakai ukuran pot, itu ukuran pot 12. Oke, sobat Aglover, ini sudah selesai potong steknya. Ini jenis Sultan Brunei yang tadi itu apa itu sudah indukan tapi belum beranak, kita pisah perbanyak. Dan ini Sultan Bruneinya kita pangkas daunnya, dikurangi 4 karena anaknya karena akarnya itu biar seimbang untuk membesarkan pohon di atasnya ini. Jadi biar mengurangi beban apa itu suplai makanan, kita kurangi daunnya sedikit. Oke, terima kasih para sobat Aglover di seluruh Nusantara. Jangan lupa ketik like, subscribe, dukung channel YouTube kami biar channel YouTube kami lebih berekspresi. Ketik subscribe karena subscribe itu gratis, dan ikuti terus apa itu pemisahan-pemisahan, pembuatan metan, dan apa itu perbanyakan akronima. Oke, terima kasih.